Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai semuanya, jumpa kembali bersama saya channel Ilham Bonsai yang akan melakukan aktivitas cuci batang dari bahan sisir berbatang emas. Yang dimaksud berbatang emas adalah batang yang sangat bagus sekali warnanya kuning. Ini setelah hasil bolang saya tanam lama sekali ya, mungkin kurang lebih 1 tahun sudah saya pruning atau saya potong, dan pengarahan anak cabang lama sekali. Ini sudah waktunya lagi merawat. Sebelumnya sudah saya kasih pengarahan cabang-cabang dan sudah saya pruning. Ini sudah waktunya merawat lagi. Yang belum saya rawat ini masih banyak jamur di sini, kurang sehat perkembangannya, warnanya ini. Ini jamur-jamur belum saya cuci, dan ini sebagian sudah saya cuci, kuningnya sudah jelas bersih. Ini juga, nah, ini perlu kita cuci, dan ini perlu saya kasih ganjel biar nggak terlalu mepet. Termasuk ini juga. Ini cara saya merawat, sederhana sekali. Oke, kita eksekusi, bisa diikuti videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya, dan terima kasih yang telah mendukung channel Ilham Bonsai. Semoga ini video-video dari saya, video para pemula untuk bikin bonsai-bonsai bermanfaat. Oke, langsung saja kita eksekusi. Untuk jamur-jamur ini harus kita bersihkan ya, sering-sering kali, karena jamur atau lumut sangat mengganggu sekali untuk pertumbuhan sebuah bonsai. Untuk alatnya bisa pakai yang besar, yang kecil terserah ya. Pakai ini, pakai sikat gigi. Ini nanti setelah kering kita gilasi dengan pakai pestisida ya, biar melindungi dari jamur ya. Bisa beli di toko-toko, ada toko online juga ada ya. Nah, gini kelihatan bersih, sehat nanti ya. Nah, ini bisa dilihat hasilnya setelah dicuci. Sudah mulai kelihatan warna aslinya ya. Ini sebenarnya bisa di ground mempercepat ini. Ini sementara saya di pot saja. Oke, akan saya kasih ganjal ya. Ini bisa adakan seperti ini biar nanti kedepannya ada jarak ya. Gang ya, juga yang ini juga, ini terlalu tempet ya, kasih ganjal juga berat ya ini ya. Oh ya, ada
jarak ya. Oke, ini hasilnya. Dan untuk pengarahan sudah saya arahkan, dan ini nanti kita tunggu perkembangannya ya. Hanya begini videonya sementara. Oke sobat, ini hasilnya sementara. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Oke sobat semuanya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mampir atau sedia hadir di channel saya, channel Ilham Bonsai. Dengan dukungan pemirsa semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga berkah selalu, salam sehat selalu untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.